jadi impostor. Oke, okay, by the way ini kita ganti map dan ada member baru, yaitu Babang yang wax. Kita bunuh abang kita. Maaf bang. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita main Among Us lagi, yang ini part yang keempat. Maksudnya ini udah video main game Among Us yang keempat kali di channel aku. Kali ini main membernya juga lebih banyak lagi guys. Ada yang ganti beberapa. Ada Captain Vincent, ada Kemas, ada Aura, ada ya sisanya sama sih guys. Aku deg-degan banget sih guys. Semoga aku jadi imposter terus karena aku suka banget jadi imposter. Oke, jadi sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung kita ke videonya. Apa sih? Gua bukan imposter. Oke. Waduh. Ya ampun. Apa nih? Cepet kenapa? Enggak, sebelum main. Ada yang ngomong, kenapa sih gua bukan imposter mulu? Itu suara siapa? Vincent. Karena ini ya. Itu yang gue lakukan kemarin ketika gue jadi imposter. Pura-pura nggak nge-mute. Kalau gue bukan imposter. Tapi itu nggak valid juga sih. Oh, nggak bisa gitu. Kalau misalnya lu melakukan strategi itu belum tentu orang lain juga. Ya udah skip dulu deh, skip dulu. Gue lagi berduaan sama Patrick. Alvin, oke. Gue ngelarin tugasnya belum, man. Skip dulu aja daripada ngebunuh kerupuk sendiri. Skip deh jadi ya. Skip dulu aja deh, skip dulu. Udah. Ayo Trik, ayo Trik. Bareng gue ya. Yo, kita sebagai pengaman nih. Anjing. Ayo lu kelarin misi lu Trik. Ayo. Mute. Oke. Ternyata sangat tidak penting. Aku udah nge-mute kan dah. Aduh. Kita benerin yang atas. Oke. Kita selesaikan misi. Kita ke electrical guys. Kapten Vincent, beneran dong itu Kelvin jago banget sih Kapten Vincent. Itu harusnya keciduk gak sih sama Anti Yuan? Oke. Okay. Wah, siapa yang berada gua nih? Gimana gila gua tadi suspek ke. Oh, cuma mau bilang gua sama Kelvin kerjaan misi aman, gua udah sama ngecek. Gua temenin Patrick. Di mana? Tadi aku habis dari shield. Dia kayaknya nggak lihat Captain Vincent deh. Begini sih. Dekat shield. Aku dari oxygen. Gua bareng terus sama orang ya. Gua selalu sama orang. Berarti bawah kanan. Siapa? Bawah kanan kan. Eh, Captain sama siapa Captain? Gua lupa sama siapa tapi gua sama. Lu bukan sama Jessica ya tadi ya? Betul sama Jessica bener. Tadi gua soalnya ngeliat belum Jessica. Belum. Nggak, gua kan pertama ikutin rame-rame terus ke kanan. Bener, habis itu kan bangun bareng-bareng. Terus habis itu gua turun lagi ke bawah. Udah gua ikut terus sama orang, gua cari aman aja. Warnanya siapa? Apa? Warnanya apa? Oh, gua inget, masa gua replay sih? Tadi tapi gua ikutin kan semua, gua cari aman sekarang. Lu orang turun-turun gua. Sekarang gua ikut terus. Hey, gak mau gua sendiri. Oh ngomong aja nih. Soalnya tadi gua ngeliat Captain Vincent sama Jessica sih berdua. Gak tau ya, gua gak tuduh ya. Bener, cuma gua kasih tau aja. Bener, guys. Patrick pokoknya dari tadi. Gua lagi ngerjain misi. Ada Captain Vincent sama Jessica, tiba-tiba Jessica mati. Dua, Captain Vincentnya hilang. Kok gua? Karena itu gua pilih Captain tuh. Jangan nuduh dulu. Nanti baru kelihatan siapa. Kalau gimana kita ikutin Captain Vincent dulu? Iya. Boleh, gua ikut orang semua. Nanti lu lihat nanti gua ikutin. Iya, harus. Ya, gua enggak mau ikutin orang. Udah. Lu lihat aja. Foto aja sih ya Captain Vincent. Kalau ikut, ikutin aku terus ya. Iya, kalau dibunuh rame-rame gitu loh, Tin, maksudnya. Tuh, gak tau deh.
udah tuduhan. Lihat aja ada animasi. Cari aman, cari aman. Ada bisa, bisa double kill. Captain Vincent sih, dia enggak bunuh aku, guys. Hantu nge-scan. Kebiasaan gua pertama kali lu bias gila jadi Captain Vincent gua buang gak ngga dapet imposter ternyata triknya sama loh. Oke guys, crewmate lagi. Captain Vincent sih kayaknya itu gak ada animasinya tuh. Mestinya kan ada kan. Ada Captain, Captain kayaknya sih Captain sih guys. Kita gak boleh deket-deket sama Captain Vincent, oke? Okay? Buset, rame banget. Ini kita kebetulan ada misi banyak banget. Kita kerjain aja lagi rame-rame ya. Jangan sampai Aing teh dibunuh di sini. Astaga, aku dibunuh sama Aura. Itu yang mirip rambut siapa, woi? Gila. Barbar banget. Yes, anjing, yes. Pas lagi rame enggak sih? Gua lagi. Semua rame-rame di tempat lampu, tiba-tiba dua orang mati. Jess yang ngapain di sini? Saya mau Jess pas enggak tahu dari kemarin dia ngebunuh gini. Sumpah bukan gua yang mati lampu. Jess fix. Terus tadi ada teman lagi. Kita bocet, anjing. Aku dibunuh. Dengar kok baik-baik ya. Jadi gua tadi di ini kan bareng kalian kan di ya, electrical kan. Iya. Iya. Tapi enggak terlanjur ngomong sih lo. Udah terlanjur ngomong. Enggak, denger lu. Sumpah bukan gua yang mati lampu ya. Iya, lu bukan lu yang mati lampu, cuma lu yang bunuh kan. Iya, jadi gua kasih tahu clue ya. Ah. Jadi pokoknya sebelum gue mati, gue bakal kasih peninggalan kata-kata terakhir. Dan kalian pokoknya itu clue gue dah ya. Kompok diri gue sendiri itu nih. Jadi clue-nya itu, sabar ya. Clue-nya itu teman makan teman. Mute. Aura guys, aura. Buset, Kentucky dibunuh loh. Tuh guys, Kentucky dibunuh sama siapa ya? Kentucky juga mati loh. Astaga. Gak mati. Jago sih Aura sih. Gue baru ketemu Calvin baru lewat. Banyak banget bos. Tapi ya, kita berdua gak kenapa-napa. Tadi aku mau masuk ke ruangan admin itu ada Calvin. Tadi aku ketemu, pokoknya ketemu dua orang. Alok Diskon sama Calvin. Ya. Tapi gue dekat admin juga sih tadi. Gue gak ada ketemu siapa-siapa. Matinya di mana, mayatnya di mana? Di ini yang gesek kartu. Oke, Aura di mana Aura? Tadi gue dari admin juga, dekat admin. Cuman gue nggak lihat siapa-siapa di situ. Lu nggak ngeliat siapa-siapa? Nggak ada. Ini kalian teksnya tinggal berapa sih? Aku tinggal 2. Masih banyak. Apa nih? Skip langsung. Siapa nih jadinya? Skip dulu. No one was ejected. Oke, guys. Yes, Oke guys, kita main lagi. Yes, jadi impostor. Oke, okay, by the way, ini kita ganti map dan ada member baru, yaitu Babang yang Wex. Aduh, Aura benar-benar cepet banget ya. Anjir, cepet, gila. Wah. Gila, pagi banget ini Romat. Kasian Mas Alek. Kesalkan. Aku sama Andi Iwan ya di lab. Gua sama Jess berdua. Gua udah kemauan duluan, tiba-tiba yang mati malah Bang Yong Leng. Gua tapi curiga sama kapten sih. Kalau dia dia mencet, habis itu mencet report 2 kali mencetnya. Dia lumayan jago bohong sih. Gua sih curiga pinter sih. Aku buat kapten deh. Kayaknya sih ini kapten sama Kentucky sih. Kalau misalnya bener kapten, diam-diam aja Kentucky. Iya, kalau kapten bener kapten, ini Kentucky. Oh, masa ya nggak ada clue apa-apa, cok. Gue nggak tahu. Iya, guys. Oke, oke. Gue mati nggak boleh ngomong kan? Gue diam aja kan? Iya, nggak boleh.
Bang Yola, itu ospek, Bang. Jadi kalau misalnya ini benar kapten ya, satunya Kentucky fix 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 fix. Iya bukan sih. Bukan gua, pokoknya ntar lu lihat, bukan gua, kayaknya si Kentucky deh. Oke, okay, jadi kalau kita lihat kenapa curiga sama Kentucky ya. Seorang Brandon Ken sopan, kami curiga. Diam aja dia. Iya, dia kalau jadi imposter diam doang. Good. Bener kan gua jujur kan? Gak ada yang nuduh aura sama sekali, hebat sih. Aduh guys, aku bingung banget nih. Ini kalau ada Jess, aku takut banget aura ngebunuh lagi di situ guys. Aku kabur dulu deh. Aduh ramai banget. Aduh, aku deg-degan guys. Ini juga ada misi kan di sini. Aku atut. Oke, lighta lagi mati nih. Aku harus nge-kill juga sih. Kita bunuh abang kita. Maaf bang. Light lagi. Deg-degan sumpah kalau jadi imposter. Oke, mantap, double kill, mantap. Wah gila, mantap. Mau gua kerjain dalam. Mantap. Gila sih, sadis banget. Imposter lagi. Crewmate, guys. Padahal tadi dia imposter loh. Bete aku. Apa kita harus menang juga jadi crewmate ya? Jadi crewmate juga asik kok, guys. Oh ini yang tadi Dylan bilang isiin kopi. Sudah aku duga dia, kan aku mencurigai dia. Dia nggak bunuh aku depan orang-orang loh. Oke, udah jelas Kentucky bang. Kentucky tidak bisa kabur lagi kau col. Pembelaannya apa nih? Kenapa pembelaannya? Gak ada pembelaan lagi. Kayaknya suara gua agak DC ya? Betul, oh itu. Wah, lagi bertiga sama Jessica, terus gua nyelesain tes bentar, tiba-tiba mati lampu, gua lewat mau ke area elektrikal, ada mayat. Ya udah Kentucky lah. Kentucky gak ada pembelaan ya. Aduh, gue pusing cocok. Gak ada pembelaan, udah pasti aja. Gak ada pembelaan ya. Aduh, temen impostor gue banget kesan banget. Gue anjing gak ada pembelaan. Gue speechless, maksudnya gue mau kerja sama, ternyata dia diem cok. Kayaknya Kapten Vincent deh tadi ya gak sih? Aduh, mute. Kita selesai misi guys. Karena lagi rame itu, dia pikir teman imposternya bakal ngekill si Kelvin juga. Ternyata enggak. Mas Ale ketemu Kelvin. Mati bos si Kelvin. Oke. Gini nih ya. Apa dikejar-kejar ya Allah. Kabur kemana pun. Gua gocek anjir serius. Kagak. Caranya itu mau ngapain sih itu? Ngerjain apa? Gua mau ngikutin lu, ngeliat-liat. Oh, iya. Gua gocek lu di meja, lu enggak bakal bisa ngekill gua karena gua tahu darah kill-nya tuh enggak sedekat itu gitu. Jadi tadi gua gocek. Misalnya gini, tiba-tiba Kelvin mati terus yang harus report ya kan. Kelvin tuh kayaknya di sebelah kanan gua tuh. Ketika Bang Yonglek tuh enggak bisa ngebunuh gua karena gua gocek di meja bulat tuh, dia ke kanan gua ke kiri. Dia ngejar gua ke Mad Bay. Terus habis itu dia enggak ngerjain misi, dia cuma ngeliatin gua dari jauh gitu. Tapi ini apa pembelaan Bang Yonglek? Ada pembelaan enggak? Pembelaan. Tapi keren sih Bang Yonglek udah bisa save report gitu. Iya, keren banget sih. Iya. Bye. Tapi kalau bukan sih parah juga. Kalau bukan parah sih. Hore! Imposter please, imposter. Crewmate.
kayak aku mau ngeliatin orang ngerjain fake tas. Cepet banget udah di sabotage. Oh ada. Swipe. Gila udah jago guys swipe-nya. Takut guys. Udah kunci sendiri ya di storage. Wah. Halo. Anti Iwan melihat mayat tapi tidak direport, dilewatin saja. Kenapa? Karena dia yang membunuhnya. Jadi saya akan memfot Anti Iwan langsung ya. Dia dari atas ke bawah, mayatnya posisinya ada di bawah. Gue sih berani lewat, gue kok deg-degan ya. Jalan bareng sama yang dipercaya aja, Bang. Tapi biasanya kalau si Aura nih dia lagi banyak ngomong, dia enggak jadi impostor, coy, dari tadi. Tadi aku ketemu dia ada lagi di elektrik sih. Jadi gua bela Eko ya, kayaknya sih dia bukan impostor sih. Ini report dulu Anti Iwan karena dia yang memang bunuh si Item alias Patrick ya. Ini Anti Iwan enggak ada ngomong apa-apa, coy. Enggak ada pembelaan. Iya. Masih ada pasrah. Apa? Aku ngeliat apa, Bang? Aku lagi mau buang sampah di bawah. Buang sampah? Gua ada buang sampah. Karakternya jalan sih. Karakternya jalan, ada mayat tapi dilewatin. Padahal lampunya kagak mati. Kalau misalkan bukan Anti Iwan ya, itu kemungkinan besar Alok Diskon. Pokoknya gua vote Alok Diskon. Dia impostor apa enggak, gua vote dia pokoknya dendam. Tapi ya intinya... Ini siapa, Cok? Siapa, Cok? Feeling gua sih Kentucky sih kalau misalkan bener ya. Yaudah, vote Kentucky lah. Dia aman, Cok. Gua di-vote 3 orang, lo. Sama Anti Iwan aja nge-vote gua, dia. Oke. Jago-jago. Kita benerin dulu oksigennya ya. Ada yang benerin gak tuh? Gak tau udah ada apa enggak ya. Oke. Waduh, yang sebelah situ ada yang benerin gak tuh? Bahaya. Wah gila sih gak ada. Hah gila. Hampir kalah loh. Sama. Jadi okay. Gini, begitu kita tadi udah nyelesain satu reaktor tadi, kan bikin tadi ke sana. Ya. Tapi begitu tadi satu lagi oksigennya belum mau kelar, dia enggak ada di sana. Dia jadi kayak kalau misal kita mati itu dia bodo amat gitu loh. Jadi bikin ya. Sih. Waktu memang oksigen gua yang benerin itu, Jess. Iya satu doang, tapi yang satu lagi lu kayak nggak peduli gitu kalau misalnya oksigennya itu nggak dibenerin, gitu. Nyesel lu kalau foto lu kayak lu apa nyesel anjir. Kenapa nyesel? Maksudnya gimana? Ane emang bukan gua, Cok. Kelvin kok diem aja nih Kelvin, biasa Kelvin berisik. Nggak, gua tanya-tanya di Lan, gua malu gimana Lan? Ya gua sama lu tapi gua nggak percaya karena. Dilan. Siapa nih, Bang? Dilan. Kalau Dilan enggak mungkin, dia enggak mungkin nuduh si ini tadi. Andy Wan. Enggak bisa ini oleh dendam. Kelvin ya. Let's skip dulu deh gue. Kalau ada yang curiga langsung ke meeting, gue udah enggak bisa meeting, coy. Oke. Kalau curiga ya. Lan, gue aja lah. Pokoknya kalau Dilan mati. Oke, itu Bang Yongnya kenapa buat gue? Oke. Upload, aduh flightnya mati. Aku paling malas flightnya mati-mati terus guys. Ini aku curiga sama Kelvin sih. Ada misi gak? Oh ada. Cep. Sumpah misi aku ada 4 dong di ruang navigasi. Jangan sampai Aing dipocel ya. Wah aneh, kita dikunciin di sini. Ini rame-rame banget sih pada. Susah sih ini. Wah. Bikin. Iya, udah jelas banget. Kenapa lu dibunuh depan orang? Bukan dibunuh lagi. Dia tadi jalan sama aja. Jatuh kayaknya tulangnya mau jatuh. Bikin. Itu dari siapa nih? Lu. Gak ada kok, tuh lu gila anjir.
Gengs, si Beacon itu kenapa Aura masih hidup? Karena gue ngikutin Aura mulu. Makanya si Beacon gak ngebunuh-bunuh tuh si Aura tuh. Ya, gue sama Dylan doang gue. Udah tadi gue paling percaya sama Dylan soalnya. Brandon Ken sih ini, Brandon Ken ini fix. Dan tadi gue kan abis benerin itu, apa namanya, oksigen. Terus gue naik ke atas, lu kan gue tinggalin berdua sama Jess. Ya, benar. Nah, gue kan tinggal ke bawah tadi. Gimana? Ya, terus gue lihat kan di CCTV yang orang map tuh ya. Itu ada dua orang, tiba-tiba ada satu orang, makanya gue langsung naik. Mayatnya Jess baru jatuh. Baru-baru terjadi. Masih bisa ngelak. Imposter. Ah, crewmate lagi, guys. Crewmate lagi, tapi aku tadi udah puas banget sih jadi imposter, guys. Waduh, reaktornya di meltdown. Mantap. Vote yang lag. Gua enggak tahu kalau itu jadi imposter kalau pencet anjing. Satu lagi siapa, Bang Yonglek? Satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa? Alok diskon. Oke. Alok diskon. Oke, habis ini alok nih. Ikutin gua ngerjain bisa anjing. Pita pokoknya itu udah nih. Apa default anjing. Bang. Gua enggak tahu kalau itu menyatakan imposter. Oke, next, awas kok ya. Kita jalan-jalan, Mam. Selesaikan misi. Aduh, aku takut kabur, guys. Jujur takut, guys. Kita kabur aja. Buang sampah dulu. Ih, rame. Rame betul. Wah. Di kafetaria, Cok. Jauh banget. Aku benerin lampu sama Ajen. Iya. Aku miskin badan di Mayday. Gua buang sampah di paling bawah. Aku percaya sama Jessica Jen sih. Iya, aku dari Patrick. Tadi kita ya, kita sibuk ngerjain tas. Tumben lu percaya sama gue. Ya kali ini aja sih, sekali doang sih. Kapten di mana nih, Kapten? Orang gua sama kalian semua tadi. Gua mana pernah sendirian. Gua nempel Kelvin terus. Gua bohong, di... Kapten tolong gua sendirian, bohong. Oh, tadi kan rame-rame. Iya kan. Kapetannya ketemu kalian dan Kapten. Kalau bukan gua, Dilan. Kasihan Dilan. Jadi gua sendiri. Statementnya apa vote gua lo? Itu nudunya okay. Bener lo. Dilan ya, awas ya. Kok bukan? Kok. Waduh. Yang nuduh Kapten awal udah mute. Aduh, jauh banget, astaga. Loh, kok Kelvin malah masuk ke situ sih? Wah, Kelvin mencurigakan sih. Aku akan emergency button sih, guys. Ya, kenapa? Tadi aja? Kita kan lagi, oksigennya lagi disabotaj kan? Tapi Kelvin malah belok ke elektrik. Itu gua ada tes gua di elektrik. Tapi kan ini lagi oksigen. Oksigen kita bakal kalah dalam 20. Harus dinginin oksigen laptop mampus kalau enggak aja. Enggak, kalau lu semua oksigen, gua oksigen juga percuma dong. Tadi kapten bilang barengan terus sama Kelvin. Habis itu Kelvin ngela ya kan. Wah, enggak tuh. Nah, itu strategi Kelvin untuk nge-kick kapten. Enggak, emang gua enggak ngelawan kapten. Kelvin dihilangkan karena dia super jago, ya. Enggak, Jessica. Iya. Tadi statementnya gila loh, gokil. Tiga game Kelvin gitu mulu anjir. Jessica, Cok. Jessica ini Jessica. Ya Allah. Jessica fix. Bukan aku, sumpah. Ya kan, Trik? Bukan aku, Trik. Kenapa? Ini bisa jadi alok Discord nih. Wah, light-nya mati lagi. Ini bisa jadi Kentucky nih, guys.
Lu lihat trik ya, tas gua nambah. Nambah no, nambah. Nambah guys, nambah. Kelvin ternyata bukan. Misi, misi. Upload. Aduh. Ah. Ingin sebelah sana deh. Alok diskon agak mencurigakan. Oke, okay, wiring lagi. Oke, okay, tas aing selesai. Dia belum selesai dong, tasnya kayak ini dia tinggal tadi ya. Oksigennya disabotase lagi. Aduh, semoga yang itu keburu ya. 04803. Keburu gak ya, keburu gak ya? Keburu, keburu. Puji Tuhan. Wah. Wah, Patrick mati. Patrick mati. Aduh. Sini, gua udah semua tas gua udah kelar. Ini dikit lagi hijau. Ini dikit lagi kita ke. Wah, malah udah komplit. Ini satu misi lagi kita menang. Dan gua mencurigai satu anti Iwan, kenapa? Karena dia diem doang, siap-siap buat bunuh gua kelihatannya. Dan tidak ngerjain tas sama sekali ketika yang lain fokus ngerjain. Makanya tinggal satu, cok, taksnya. Iya, aku pembelaan ya, pembelaan ya. Ya, pembelaan. Aku teksnya udah kelar semua, dari awal tuh aku selalu ngerjain teks sampai selesai. Terus aku ngikutin Jessica karena aku udah kelar teksnya. Dan aku selalu ikutin Patrick sama Jessica, dan itu ijo-ijonya selalu nambah. Tapi kalau kamu ngerjain teks, tuh ijo-ijonya nggak nambah. Dan kamu tuh aku pantengin terus pas di admin, itu kamu lama banget berdiri. Aku bingung kamu ngapain. Jujur, jujur aku juga curiga sama alok diskon sih. Soalnya alok diskon tuh udah dituduh dua orang, cok, dari tadi. Soalnya tadi kan pas lagi sabotase oksigen, pokoknya dia yang oksigen di admin, dia malah kabur gitu, dia malah nggak kesana, padahal gak ada orang di sana. Akhirnya aku yang benerin. Silakan tuduh, tapi yang menang bakalan impostor langsung, karena langsung dibunuh dengan satu orang lagi. Misi gue udah kelar. Ini kalau lu mau berani nih, kalau lu pada berani, skip sekarang satu tas lagi kerjain, gue yakin kita ya menang. Udah skip aja ya. Kalau misalnya impostor. Gua skip aja pembelaan impostor tuh selalu kayak gitu aja. Sekarang gini, aku misalnya skip, skip. Impostor nih, lu nuduh gak impostor, ini masih ini, ada satu orang lagi yang ngerjain. Ini yang teksnya masih ya. Ada, belum kelar siapa? Iya nih, siapa nih? Udah kelar, gua udah kelar. Aku juga udah kelar. Aku juga udah kelar. Woi hantu, kerjain tes hantu. Sama Jessica, bareng sama Patrick juga tiba-tiba, tapi Patrick mati. Tolong kerjain satu lagi, kita menang. Bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Eh, kita bareng aja nanti Iwan. Bikin bareng yuk, bikin. Kayaknya Kentucky sih yang karena aduh aku gak tahu curiga sama semuanya. Yeah! Yes! 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 Kentucky ya? Yes! Bisa sama aku Ken, mampus! Krumet. Dan buset rame banget. Sekalian ngerjain tas deh. Hore! Di sini. Wah. Ya. Gimana, gimana? Ada di electrical. Yang ngelihat aku kemas sama kapten. Mau gua kasih tahu enggak? Aman ya. tiga aman. Kok kasih tahu? Memang kok tahu banget gitu, Jess. Tadi gua itu ngelihat biru tua masuk ke dalam fan. Woi, gila. Aku nurut sama Abang. Gila, mana ada, cok? Jadi benar, impostor. Mana ada, anjir, demi gua baru main, cok. Kalau demi gembur itu enggak valid, Mas. Otak kau. Wah, DC kan dia kan. Kasian banget nih baru jadi impostor udah DC dia. Aduh. Lu jangan nyalain. Pokoknya bukan gua dia ya. Iya, iya. Ya serius kok. Berarti ini vote Jess nih. Jess, mau apa Jess? Tapi kayaknya Jess no limit sih. Ini kalian tuh aneh banget loh. Kalian aja gak tau sih kemas ini impostor apa bukan. Dua-duanya dibuang, ya ampun. Mana ada? Lelah gua kan. Bukan. Kemas ngaku dulu, kemas impostor atau bukan?
Bukan. Kasian banget DC dia. Atau dia mendecekan diri ya, guys. Waduh, ini bisa bisa menang nih gara-gara ah! Guys. Gila. Gila. Ada apa Julia? Wah. Yes, imposter, guys. Oke, okay, guys, kita mencari yang tersepi dari yang tersepi. Gila. Andiwan. Bener sih, bener sih, bener sih. Iya banget sih, botak. Gila, gila, gila. Depan gua si Jess, lagi jalan bareng, tiba-tiba mati. Lu? Si Jess bukan sama Patrick tadi ya? Ke admin ke bawah ya? Depannya Patrick, enggak, ya, aku putih, sama Eko, sama Aura. Tadi Patrick sama aku, tadi Patrick. Kami oh, iya. Sama putih, iya, iya. Enggak, enggak. Si Putih Aman, Putih Aman, Putih Aman, dia kerjain misi. Putih Aman. Ah, ya. tar dulu. Putih Aman maksudnya gimana dulu nih? Siapa tahu lu berdua. Iya, benar juga sih. Siapa tahu kami berdua. Iya. Kenapa dulu nih? Kenapa ini dulu bisa kami berdua? Bentar, matinya itu di mana? Kafetaria. Kafetaria. Oh, kafetaria. Nah, persis keluar itu pintu di depan. Dia keluar di sana. Ada yang keluar blind spot ke bawah. Kalau nggak salah lihat warna putih. Wah. Self report bisa sih. Kali ya benar. Tadi gua ngeliat Patrick. Bisa self report. Pokoknya kan ini deh. Aku skip juga, gua skip skip. Aku skip deh, skip skip. Dari tadi gua ngomong itu gua ini ada faktor self report ya, ingat hijau. Iya, hati-hati aja main warna hijau ya. Jangan jangan ngomong self report ya. Gua ikutin lo orang semua, cari aman. Kita benerin deh, kita benerin deh, kita benerin. Oke guys, kita udah ngebunuh Bapak Assassin Indonesia. Kita udah bunuh Bapak Assassin Indonesia. Itu yang tadi aku bunuh. Admin, admin. Di mana? Di admin. Ya, aku ya, lagi sama Kelvin ya. Gua lagi sama Alex. Gua lagi berdua sama Yoga. Gua juga ngeliat si Jesse sama Kevin sih lewat tadi. Aku lagi ke reaktor. Aku di Wipen. Iya, tadi aku habis ketemu Bikin, aku aman. Ke Kelvin. Tadi yang berdua siapa lagi? Gua sama Yonglek aman. Terus siapa lagi? Aman juga sih kapten sebenarnya mau berdua juga sih. Iya benar. Imposternya masih ada dua sama ini. Iya. Tapi tadi pas aku di electrical pintunya nutup. Iya, gua tadi tiba-tiba di electrical nih sama Anti. Tiba-tiba pintu ditutup, gua berdua doang. Patrick apa lu di mana, Trik? Aku di Wipen misi. Sama siapa? Pokoknya kalau aku jadi crewmate, aku cepat-cepat nyelesain misi terus habis itu ngawal orang. Mulia banget sih, Bro. Iya. Ya. Kita kick aja deh gimana? Tapi gua bikin jangan nanti crewmate-nya. Orang baik jangan itu. Enggak bisa, Cok, enggak bisa percaya Patrick, sumpah. Sebentar dulu. Kita skip jadi internet. Yang paling semangat nuduh aku adalah Kelvin. Oke, gua Kelvin. Gak, serius, lihat aja, lihat. Gua dari tadi di Jessica aja ngeliat gua. Iya, aku sama Kelvin sih. Ya dibuang. Iya. Wah. Ya dibuang. Dibuang. Tadi nah, dibuang. Ada dua lo. Kita bareng Anti Yuan, guys. Aduh, dibenerin lagi. Enggak apa-apa sih. Aduh, ketemu lagi Anti Yuan. Aku ini deh nongkrong di admin, guys. Oh, lagi ada di communication, kita langsung cocol. Sekarang lo nyeselkan. Guys, cocol. Sabi. Lagi
Saya enggak bisa berdua main game. Si kopat aku isi kopat. Mantap Andiwan. Jessica Jane kalau jadi impostor ngeri banget loh. Ngeri banget. Power of girls. Eh semuanya maju sama aja. Ya udah gua juga. Thank you. Oke guys, jadi itu dia video dari aku. Jujur aku benar-benar puas banget jadi impostor hari ini karena kalian bisa lihat ya gila betapa giginya aku jadi impostor sama Anti Yuan sama Eko. Benar-benar gigi banget sih. Aku berasa aku gigi banget. Oke, jadi semoga kalian suka sama video kali ini. Aku jujur terhibur banget bikinnya karena kita semakin lama tuh udah semakin nyaru gitu. Yang mana yang impostor, yang mana bukan, udah semakin jago bohong semuanya ya. Jadi semoga kalian suka sama video kali ini, bisa menghibur kalian semua di rumah. Dan kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe gratis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!